Yep guys. Jadi ini teman-teman ya, masih sawit terakhir ya teman-teman, sudah selesai proses panen sawit di kebun sawit saya, mulai dari panen sawit, jodoh sawit ya, mengumpulkan sawit dan langsir sawit ya. Jadi sekarang tinggal menunggu toke sawitnya. Oke, toke sawitnya ini enggak nentu teman-teman datangnya jam berapa, itu kadang kita capek nunggunya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman ya, panen sawitnya sudah selesai ya. Ini langsir sawitnya juga sudah selesai. Jadi untuk rotasi 2 minggu pada panen sawit kali ini dapatnya segini teman-teman. Ini nggak tahu berapanya, nanti dapatnya berapa kilo. Ya, kita masih menunggu toke sawitnya belum datang teman-teman ya. Oke, nanti saya akan perlihatkan juga proses nimbang sawitnya ya, biar teman-teman tahu nanti dapatnya berapa gitu. Oke. Jadi terus simak videonya tukang sawit sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Oke. Salam tandan peturi.